KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera penonton saluran Didik TV KPM. Anda sedang menonton Bina Upaya Guru bersama saya Nisa K, pengacara anda untuk episod hari ini. Hari yang baru, episod yang baru, topik yang baru yang mana ia akan berkisarkan tentang perjalanan ataupun hala tuju kerjaya seseorang guru, tidak kira guru-guru ini yang bertugas di dalam bilik darjah maupun yang bergelar sebagai pensyarah atau yang terlibat di bahagian pentadbiran, serta topik-topik yang berkisarkan tentang sekolah-sekolah dan serta peluang-peluang kerjaya berkaitan dengan guru-guru di Malaysia. Baiklah, hari ini kita akan sama-sama membincangkan sebuah topik yang saya kira saya juga tertanya-tanya satu masa dulu, iaitu berkaitan dengan pendidikan tingkatan 6. Tetapi untuk lebih pencerahan tentang topik pendidikan tingkatan 6 ini, bersama-sama dengan saya, tetamu jemputan kita persilakan Encik Zulkifli bin Nordin yang merupakan Timbalan Pengarah Sektor Perancangan dan Pengurusan Sekolah 2 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian KPM. Selamat datang Encik Zulkifli. Terima kasih, atau mesra kita sapa sebagai Encik Zul, ya? Boleh, ya? Terima kasih. Baiklah, hari ini kita bercakap mengenai satu topik yang saya sebutkan tadi. Saya pun tertanya-tanya sebab satu masa dahulunya saya pernah berada di situasi tingkatan 6 atau nak terus ke universiti atau nak terus ke kolej. Saya pasti murid-murid yang di luar sana mungkin menantikan peperiksaan SPM dan sebagainya, atau sudah selesai dengan SPM. Saya tanya, apakah yang seterusnya untuk mereka? Tapi sebelum itu, soalan pertama saya, Encik Zul, boleh Encik Zul terangkan secara ringkasnya tentang pendidikan tingkatan 6 yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia ini? Silakan Encik Zul. Okay, terima kasih Nisa. Pertamanya, terima kasih kerana menjemput saya mewakili KPM untuk menjelaskan tentang pendidikan tingkatan 6. Baik. Jadi untuk makluman Nisa dan juga penonton, tingkatan 6 merupakan salah satu laluan alternatif yang disediakan oleh KPM sebelum murid melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Ya. Sebagaimana yang diketahui umum, ya, KPM menawarkan pendidikan lepas menengah. Selain daripada tingkatan 6, kita ada college matrikulasi, kita ada juga IPG, Institut Pendidikan Guru. Baik. Jadi untuk makluman Nisa juga dan juga penonton, kita mempunyai kelas tingkatan 6 mula ditawarkan oleh KPM seawal 65 tahun yang lalu. Yang pertama adalah di Sekolah Alam Shah pada tahun 1958. Saya pun belum lahir lagi, Nisa, pada masa saya itu. Saya pun belum lahir. Dan sekolah yang kedua yang menawarkan tingkatan 6 adalah Sekolah Tunku Abdul Rahman, STAR, Ipoh, pada tahun 1962. Dan itu pun saya belum lahir lagi, menunjukkan saya dan begitu berusia orangnya. Dan yang ketiganya adalah Sekolah Aminuddin Baki, itu pada tahun 1966. Baik. So, saya dah berusia 2 tahun lah. Masih muda. Dan pada masa ini kita mempunyai sejumlah 643 yang kita panggil pusat tingkatan 6 di seluruh negara. Baik. Ya, daripada 640. Jadi ini dimulakan, kita mula menjenamakan program tingkatan 6 ini dengan adanya Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang bermula pada tahun 2013-2025. Jadi dengan melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini, kita telah memperkenalkan, ya. Baik. Kalau dulu kita kenal tingkatan 6 ini dengan kelas tingkatan 6 atas, tingkatan 6 bawah. Betul. Sekarang ini kita mengenalkan dengan kaedah mod pengoperasian. Jadi kita panggil mod 1, mod 2 dan mod 3. Jadi pusat tingkatan 6 mod 1 merupakan college tingkatan 6 yang menempatkan hanya murid tingkatan 6. Dia tak ada murid-murid yang tingkatan 5, 3, 2, 1. Ya? Jadi hanya murid tingkatan 6. Dan dia eksklusif dengan ada hanya guru-guru akademik yang dilantik sebagai guru tingkatan 6. Dan kita ada lebih kurang 25, ya? 25 kolej tingkatan 6 di seluruh negara. Untuk mod 2 pula, pusat tingkatan 6 mod 2 adalah tingkatan 6 yang beroperasi di Aras Perdana. Tapi dia mempunyai blok yang tersendiri. Tapi pada masa yang sama, dia mempunyai sekurang-kurangnya 12 kelas. 12, 13 dan ke atas, dia dipanggil mod 2. Dan di sini pentadbirnya masih lagi pengetua sekolah Aras Perdana dan dibantu oleh guru penolong kanan tingkatan 6. Baik. Dan mod yang ketiga adalah mod yang kita panggil merupakan sekolah yang mempunyai kelas kurang daripada 13, 12.
ya, kurang daripada 12 kelas dan ditadbir juga oleh pengetua arus perdana dan dibantu oleh guru penolong kanan. Jadi sebagaimana yang saya sebut tadi, kita ada 643. Untuk yang mod 1 yang college tingkatan 6 tu kita ada 25. Untuk mod 2 kita ada 93. Dan untuk mod 3 kita ada sejumlah 525 buah. Baik, jadi kita telah tahu bahawa tingkatan 6 telah dijenamakan semula, yang mana wujudnya mod 1, 2 dan 3. Tetapi apa sebenarnya perbezaan antara tingkatan 6 yang saya ketahui yang mungkin 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, ataupun tingkatan 6 yang dipanggil pusat tingkatan 6 seperti yang kita tahu sekarang ini? Okey, banyak berbezanya lah. Sebagaimana saya sebut tadi, bermula dengan penjenamaan tingkatan 6 yang bermula pada 2013. Jadi telah mulalah era perubahan tingkatan 6 pada tahun 2013, antaranya adalah berkaitan dengan sistem persekolahan dan juga pentaksiran tingkatan 6. Jadi kalau sebelum ini, ia telah berubahlah. Kalau dulu kita panggil sistem terminal ataupun sistem penggal. Sekarang ini adalah mengikut tuntutannya, kita telah menukar kepada kaedah MOOD. Jadi dia menggunakan kaedah semester. Ada semester 1, semester 2 dan semester 3. Dan ini juga ada kaitan dengan pentaksiran. Kalau dulu, pelajar-pelajar tingkatan 6 dia akan belajar dalam tempoh 1.5 tahun. Di hujung tu baru mereka akan menduduki sijil tinggi pelajaran Malaysia ataupun STPM. Tapi dengan penjenamaan ini, dengan menggunakan kaedah sistem modular ini, pelajar-pelajar ini akan menduduki peperiksaan STPM di hujung semester. Jadi mereka akan menduduki pada hujung semester 1, semester 2 dan semester 3. Dan di situlah juga ya, inilah perbezaan yang agak ketara berbeza berbanding dengan sebelum ini. Jadi sekiranya sebelum ini tidak wujudnya semester-semester, hanya penggal, sekarang ini murid-murid yang memasuki tingkatan 6 telah pun wujud semester 1, 2 dan 3 seperti yang dijelaskan oleh Encik Zul tadi. Ada banyak lagi soalan yang saya nak tanyakan, mungkin penonton di rumah juga sama seperti saya, ada lagi yang kita nak tahu mengenai pendidikan tingkatan 6 yang terkini. Kita nak rehat seketika, yang di rumah jangan ke mana-mana, kembali ke Bina Upaya Guru di Didik TV KPM. Masih menonton Bina Upaya Guru di saluran Didik TV KPM. Masih bersama saya Nisa Kir dan juga Encik Zulkifli dari bahagian pengurusan sekolah harian, membincangkan tentang pendidikan tingkatan 6. Saya pasti sebenarnya ramai lagi yang berminat nak memasuki tingkatan 6. Tetapi tingkatan 6 ni ada tak permohonan yang perlu kita hantar? Apa antara syarat-syarat dan adakah permohonan ini hanya perlu ditawarkan kepada kita? Dan apa yang seronoknya sebenarnya memasuki tingkatan 6 ni, Encik Zul? Silakan. Okey, terima kasih Nisa. Jadi sebelum saya teruskan, saya ingin kongsikan juga dengan Nisa dan juga penonton bahawa salah satu kelainan yang boleh menarik pelajar-pelajar lepasan SPM ini untuk masuk belajar dengan tingkatan 6 ini adalah dari segi kod etika pakaian. Sebenarnya mereka melalui Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengeluarkan satu surat keliling iktisas bilangan 2 2014 di mana pakaian bagi murid tingkatan 6 tidak lagi perlu memakai uniform ataupun pakai seragam. Jadi mereka hanya dibenarkan datang hadir ke sekolah dengan berpakaian smart casual. Ini sangat menarik kan. Jadi ini samalah juga seperti rakan-rakan mereka lepasan menengah yang belajar di Institut Pendidikan Guru maupun di Kolej Matrikulasi. Okey, jadi sekarang saya teruskan untuk menjawab tentang soalan Nisa tadi tentang kemasukan. Kemasukan ke tingkatan 6 ini bukan melalui permohonan tapi melalui tawaran. Murid-murid lepasan SPM yang memenuhi syarat akan disaring dan mereka akan menerima tawaran untuk masuk ke tingkatan 6 secara dalam talian. Jadi dari segi syarat pula Nisa, ada dua syarat. Dia ada syarat am dan juga syarat khas. Syarat khas, syarat utama ya untuk masuk ke tingkatan 6 yang kita panggil syarat amnya adalah yang pertama, mestilah warga negara Malaysia. Dan yang keduanya, mereka perlulah lulus SPM dan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Dan dari segi umur pula Nisa, umurnya 17 hingga 20 tahun. 20 tahun, baik. Jadi pada tahun semasa lah. Jadi mereka yang dalam lingkungan umur 17 hingga 20 tahun, pada 1 Januari tahun semasa, mereka layak ditawarkan ke tingkatan 6.
Manakala syarat khas pula, ianya bergantung kepada kiraan tiga mata pelajaran kepujian bagi mata pelajaran yang diambil oleh calon SPM itu. Dia ada dua aliran. Kita ada aliran sains dan juga kita ada aliran sains sosial. Jadi untuk aliran sains, mereka perlu mendapat dipanggil grade jumlah mata grade-nya tidak melebihi 18 unit bagi mata pelajaran sains. Kita ambil contohlah satu untuk menjelaskan kepada penonton semua. Contohnya kita ambillah seorang pelajar itu namanya Siti. Dia lepas SPM, dia memenuhi syarat-syarat UMN tadi, tapi dia nak masuk aliran sains. Jadi dia perlulah mempunyai mata grade tidak melebihi 18 mata grade. Jadi contohnya dia mata pelajaran fizik dia dapat C, mata pelajaran biologi dia dapat C, mata pelajaran kimia dia dapat C. Jadi mata grade bagi C adalah 6. Jadi 6 campur 6 campur 6 18. Jadi automatically secara automatik Siti layak ditawarkan untuk bidang sains. Manakala bagi penawaran ke bidang sains sosial pula, murid-murid perlulah, yang calon-calon ini perlulah mendapat mata grade tidak melebihi 12 bagi tiga mata pelajaran. Kita ambil contoh seorang lagi lah, Encik Azril contohnya. Dia mendapat Bahasa Malaysia, dia dapat A1 di dalam SPM. Mata pelajaran sejarah dia dapat C. C mata grade-nya 6. Dan bagi mata pelajaran geografi dia dapat 4. Jadi B. Jadi 4 mata grade-nya. Jadi jumlahnya adalah 11. Jadi berdasarkan kiraan ini yang kita buat secara online, jadi ahli akan ditawarkan untuk bidang sains sosial. Jadi itu adalah syarat kelayakan, syarat UMN dan juga syarat khas. Bagaimana dengan murid-murid yang tidak memenuhi syarat-syarat penawaran seperti yang dijelaskan? Adakah mereka masih mempunyai peluang untuk melanjutkan pelajaran ke tingkatan 6? Sudah tentu. Kita, walaupun mereka katakan tidak ditawarkan ke tingkatan 6, mereka masih lagi berpeluang, Laisa. Apa yang mereka buat adalah mereka perlulah mematuhi syarat rayuan yang telah ditetapkan. Dan application permohonan adalah melalui secara dalam talian. Dia perlu membuat permohonan secara dalam talian, dibuat terus melalui aplikasi dalam talian tingkatan 6 yang diurus oleh bahagian pengurusan sekolah harian. Baiklah, maknanya murid-murid lepasan SPM perlu menyemak secara atas talian adakah anda ditawarkan ke tingkatan 6 dan memeriksa sekiranya mereka memenuhi syarat-syarat UMN dan juga syarat khas yang dijelaskan, yang mana mengikut aliran sains dan juga sains sosial. Bagi aliran sains tadi, 18 mata grade, dan juga untuk sains sosial, 12 mata grade. Jadi ini adalah satu perkara yang saya kira murid-murid di rumah perlu mengambil berat daripada mereka mengambil SPM lagi. Betul tak, Cik Zul? Baiklah, saya pasti sebenarnya ramai yang masih berminat tapi mungkin rasa, alamak, tingkatan 6 ini susah. Ada pandangan ataupun stigma kepada tingkatan 6 ini susahnya 2 tahun nak kena ambil mata pelajaran dan juga peperiksaan, yang mana mata pelajaran itu adalah mata pelajaran yang saya kira lebih tinggi tahapnya berbanding dengan mata pelajaran yang kita ambil sewaktu sekolah menengah daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Namun diharapkan dengan penjelasan ini, kuranglah rasa takut nak pergi. Dah dapat tawaran, alamak, takut nak pergi kolej, nak pergi universiti kan. Bila dah dapat tawaran tingkatan 6, mungkin anda boleh pertimbangkan untuk menyambung pengajian ke tingkatan 6. Baiklah, kita akan berehat seketika sebelum kita pergi ke soalan yang seterusnya. Penonton di rumah, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini ke Bina Upaya Guru. Terima kasih masih menonton Bina Upaya Guru di saluran Didik TV KPM. Masih kita sama-sama membincangkan topik kita pada hari ini, iaitu berkaitan dengan pendidikan tingkatan 6. Jadi saya dan Cik Zulkifli masih di sini untuk menjelaskan lagi tentang pendidikan tingkatan 6. Dan kita tahu, baik kita menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi di pusat pengajian tinggi ataupun di tingkatan 6, masing-masing ada kelebihan dan keistimewaan tersendiri. Mungkin Cik Zul boleh kongsikan apa antara kelebihan yang murid-murid akan dapatkan sekiranya mereka menyambung pengajian ke tingkatan 6. Silakan, Cik Zul. Terima kasih, Nisa. I think kelebihannya yang pertamanya adalah dari segi pengiktirafan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia. Jadi Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia ini diiktiraf oleh University of Cambridge, United Kingdom, yang merupakan salah sebuah universiti yang unggul, yang terkemuka di seluruh negara.
di seluruh dunia. Jadi Majlis Perperiksaan Malaysia selaku agensi yang bertanggungjawab mengurus STPM turut bekerjasama dengan University of Cambridge dalam memastikan standard soalan yang disediakan untuk STPM adalah tinggi. Dan pihak University of Cambridge sentiasa memberi khidmat nasihat kepada Majlis Perperiksaan Malaysia. Jadi tidak hairanlah ya sijil tinggi STPM ya. Ini diiktiraf oleh semua universiti di negara kita, di negara-negara Commonwealth dan di kebanyakan universiti terkemuka di dunia. Maka yang satu yang menariknya lagi adalah murid-murid yang menduduki STPM tidak perlu membayar sebarang kos untuk menduduki STPM. Semuanya ditanggung oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi walau bagaimanapun bagi cuma untuk calon persendirian dan swasta saja mereka perlu membayar yuran asas untuk menduduki peperiksaan STPM iaitu STPM sebanyak RM120 dan RM90 bagi setiap mata pelajaran. Jadi bagaimana dengan murid yang ingin mengulang peperiksaan? Adakah mereka perlu membayar sejumlah iuran? Yang mengulang bagi setiap semester macam yang saya sebut tadi mereka perlu membayar sekurang-kurangnya RM50 untuk setiap mata pelajaran. Kedua kelebihan yang kita lihatlah dari apabila murid-murid ini masuk tingkatan 6, mereka dari segi pengurusan kewangan lah Nisa. Kalau kita tahu kan sedia maklum setengah-setengah ibu bapa sekarang ini menghadapi masalah kewangan lah, terutama terpaksa menghantar anak yang jauh belajar. Jadi di sini kosnya tinggi di situ. Kosnya tinggi. Dan di sinilah kalau sekiranya mereka masuk ke pusat tingkatan 6, sekarang ini kita ada 643 pusat tingkatan 6 di seluruh negara. Jadi ianya berhampiran dengan rumah pelajar-pelajar itu. Jadi tidak perlu mereka untuk berpindah ataupun tinggal lebih jauh lagi. Jadi hanya ibu bapa perlu menanggung kos peralatan pembelajaran, pengangkutan dan juga makan minum pelajar semasa mereka itu antara kelebihan sekiranya murid menyambung pengajian ke tingkatan 6. Jadi kita tahu ada lebih kurang 643 pusat pengajian tingkatan 6 di seluruh Malaysia. Apa antara perancangan masa depan tingkatan 6 di KPM, mungkin penambahan sekolah-sekolah yang mempunyai tawaran tingkatan 6 atau sebagainya? Itu sudah pasti. Kita sentiasa akan melihat kepada apa nama peluang untuk kita menambah bilangan tingkatan 6 bergantung kepada permohonan dan pada masa yang sama antara perancangan utama di Kementerian Pendidikan adalah untuk menjadikan tingkatan 6 pilihan utama bagi murid-murid lepasan SPM ya Nisa. Baik, jadi saya harap semakin hari semakin kurang stigma atau pandangan bahawa murid-murid ini takut nak menyambung ke tingkatan 6. Memandangkan kita sebenarnya sudah pun tiba di penghujung rancangan kita, Encik Zul, saya ingin Encik Zul kongsikan apa antara harapan Encik Zul terhadap pendidikan tingkatan 6 di negara kita. Silakan. Jadi harapan saya dan juga harapan KPM adalah semua murid lepasan menengah akan menjadikan tingkatan 6 sebagai salah satu pilihan utama mereka apabila mereka selesai menduduki SPM ataupun sijil pelajaran Malaysia. Jadi insya-Allah dengan berbekalkan sijil tinggi pelajaran Malaysia yang mereka perolehi dari tingkatan 6, mereka dapat menyambung pendidikan mereka ke peringkat lebih tinggi saja. Bukan saja di universiti awam, tapi di universiti yang di luar negara kerana ianya diiktiraf di seluruh dunia. Seperti yang Cik Zul kongsikan tadi, diiktiraf oleh University of Cambridge. Jadi peluang itu cukup besar dan luas. Mungkin mereka takut, mungkin Cik Zul boleh kongsikan kepada murid-murid di luar sana yang sebenarnya memandang tingkatan 6 ini, alamak susahnya, tak nak walaupun dah dapat tawaran. Sayang, jadi kalau dapat tawaran itu rebutlah peluang ini anak-anak. Sebab banyak kelebihan sebagaimana yang saya maklumkan itu. Sebab peluang untuk anak-anak berjaya untuk diterima di peringkat yang lebih tinggi sangat tinggi apabila anak-anak memiliki sijil tinggi pelajaran Malaysia daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi kita telah kongsikan antara kelebihan, mungkin sedikit pencerahan kepada ibu bapa yang mungkin anak-anaknya tidak lama lagi dalam masa setahun, dua tahun lagi akan menyambung ke peringkat lebih tinggi selepas sijil peperiksaan Malaysia, boleh jadikan sijil tinggi peperiksaan Malaysia ini antara pilihan utama. Tidak takutlah, tidaklah terhad kepada permohonan di kolej-kolej atau universiti. Bagus juga, tetapi tingkatan 6 juga menawarkan peluang yang sama bagus dan juga luas untuk mereka, betul tak Cik Zul? Betul. Baik, saya pasti diharapkan kita punya perkongsian pada hari ini telah membuka mata dan membuka jiwa mereka untuk menerima dan tidak memberikan satu stigma yang tingkatan 6 ini adalah satu proses yang sangat-sangat sukar.
bagi mereka. Tidak ada apa yang mudah di dunia ini, betul, kan Cik Zul. Ya. Baiklah, terima kasih. Kita ucapkan kepada penonton Didik TV KPM kerana sudi bersama-sama dengan kami sepanjang episod ini. Terima kasih kepada tetamu jemputan kita iaitu Encik Zulkifli bin Nordin selaku Timbalan Pengarah Sektor Perancangan dan Pengurusan Sekolah 2 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian KPM kerana sudi bersama-sama dengan kami berkongsi mengenai pendidikan tingkatan 6. Saya harapkan kita akan bertemu lagi di episod akan datang. Saya Nisa Kia, assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi. Selamat malam. KPM.